Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'an fi ulumi fi darain amin. Falil alimi fadlun ala man ya'budu fadlul buduri ala al-kawakibi fil jilal. Maka bagi orang alim mempunyai keutamaan atas orang yang ibadah, yaitu seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang pada cahayanya. Terangan bulan di bulan purnama daripada bintang-bintang. Keutamaan orang alim atas orang yang ibadah. Ini bukan berarti orang ibadah ini tanpa ilmu, tidak. Karena tidak akan dikatakan ahli ibadah, ya. Tidak akan dikatakan ahli ibadah kalau dia itu enggak punya ilmu yang dia ibadahi. Dia punya ilmu yang dia ibadahi, tapi dia lebih sibuk kepada ibadah daripada sibuk dengan ilmu. Nah, begitu pula ahli ilmu. Seorang ahli ilmu bukan berarti enggak ibadah, ibadah. Banyak ibadahnya, tapi lebih banyak konsentrasinya kepada ilmu daripada ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tanpa ilmu, itu bukan ibadah dan bukan ahli ibadah, walaupun banyak. Karena ibadah itu mesti pakai ilmu. Qauluhu perkataannya bil jila bikasir jimin dengan kasra jim wa bil madi dengan mad, lakin tapi huna di sini yuksaru dikasarkan li darurati, karena darurat. Wa huwa masdar jalautul arusa, dia adalah masdar jalautul arusa, ya, aku semir baju pengantin itu. Kama fil misbahi, sebagaimana dalam kamus al-misbah. Ayah maksudnya kenapa begitu? Fi izharin nuri wa diya'in, di dalam menjelaskan cahayanya dan cahayanya sama nur, biar lebih mantap. Ya, kayak sepatu disemirkan cakep, ya, mengkilap. Wa hadzal baitu, ini bait ma'khuzun, diambil min riwayati Abi Nu'aim an Mu'adz bin Jabal, dari riwayat Abi Nu'aim dari Mu'adz bin Jabal, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim itu, alal abidi, atas ahli ibadah, kafadlil qamari lailatul badri, seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama, ala sa'iril kawakib, atas sekalian bintang-bintang. Ya. Jadi betapa mulianya orang yang alim, kemuliaannya melebihi bintang-bintang. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Kemuliaan orang alim, kenapa? Karena yang muliakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan-tangan makhluk enggak bakal bisa mencegahnya.
Qala al-Azizi berkata oleh al-Azizi al-muradu bil fadli yang dimaksud dengan fadli kasratus sawabi syamiri lima yu'tihi Allahu lil abdi fil akhirati, yaitu banyak pahala yang meliputi bagi apa yang Allah berikan dia bagi hamba di akhirat. Banyak pahala. Jadi yang dimaksud dengan fadl menurut Al-Azizi bagi pula bagi seorang alim mempunyai keutamaan. Jadi keutamaannya maksudnya apa? Pahala yang meliputi banyak, pahala yang meliputi bagi apa yang Allah berikan kepada hamba di akhirat. Jadi kalau orang alim itu pahalanya banyak ketika ibadah, itu bisa ngalahin ahli ibadah, berlipat-lipat pahala yang dimiliki oleh ahli ilmu. Contoh kecilnya umpama begini, kalau ahli ibadah sendok, di sendoknya pakai sendok makan. Kalau ahli ilmu nyendoknya pakai sendok, ngambil sesuatu pakai sendok raksasa. Jadi sekali sendok banyak. Gitu. Ahli ibadah cuma pakai sendok, sendok makan. Kecil, gede, kecil. Tapi kalau ahli ilmu sekali sendok pakai sendokan yang gede. Raksasa, so, sekali raup dapat banyak. Jadi kamu jangan, kalau pengen bahagia udah jangan yang lain-lain, rawatin ilmu, rawatin ilmu. Bagaimana tuh rawatin ilmu? Amalin ilmu, perhatiin ilmu, ajarin ilmu, ngajiin ilmu, konsentrasinya ilmu aja. Pahala yang meliputi bagi apa yang Allah berikan kepada hamba di akhirat itu min darajatil jannati. Rinciannya itu daripada derajat-derajat surga, walazatiha kelezatannya, wa ma'akiliha ya, dan makanannya, wa masyaribiha minumannya, wa manakiha dan nikah-nikahnya. Masya Allah. Jadi nanti di sana dapat banyak, derajatnya banyak tinggi ya, orang yang ahli ilmu, apalagi lezatnya pun kalah, paling hebat, yang lain kalah. Ya, orang yang ahli ilmu. Minumnya, makannya enak-enak, kayak di sini makannya. Ya. Bagus-bagus. Umpama di sini makannya apa aja ada. Nikahnya banyak, Masya Allah. Orang yang ahli ilmu. Wa may yu'tihi Allahu ta'ala al-'abda, dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba min maqamatil qurabi, daripada makam-makam dekat kepada Allah, wa lazzatin nazul ilaihi ta'ala, dan kelezatan memandang kepada Allah Ta'ala, wasama'i kalami, dan ya, kelezatan mendengar kalamnya Allah Ta'ala. Wal murad bil alimi yang dimaksud dengan alim huwa, dia itu adalah al amilu bi ilmihi. Jadi orang alim yang mana yang lebih tinggi keutamaannya dari ahli ibadah? Al amilu bi ilmihi, orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Jadi yang mengamalkan ilmu, adabnya, sopannya dipakai sama dia, tawaduknya, rendah hatinya,
bukan yang utang-utang teng-teng, bukan yang sombong-sombong, walaupun dia bersorban, ya pakai imamah, tapi sombong, adabnya enggak ada. Jadi yang mana yang mengamalkan ilmu? Orang yang ngamalin ilmu itu nggak pakai diucap juga tampak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam abdalus salakati, paling abdal salaka ayat ta'alamal mar'ul muslimu ilman, yaitu seseorang belajar ilmu, seorang muslim belajar ilmu, summa yu'alimuhu akhahul muslima, kemudian dia ajarkan lagi ilmu itu kepada saudaranya yang muslim diajari. Itu paling abdul sadaqah. Apalagi udah ngajarin ilmu, duitnya dikasih juga, ini paling abdul banget. Ya. Jadi paling abdul sedekah adalah sedekah ilmu. Apalagi kalau ada guru udah ngajarin ilmu, udah bagi duit. Ini. Masya Allah. Memang hendaknya begitu, jangan sampai nanti kalau kita jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, duitnya banyak, pelit, itu jangan sampai. Jangan sampai. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Karena tahu ilmunya. Jangan sampai udah tahu ilmu, tapi pelit, jangan sampai. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, meriwayatkan akan dia oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah, wal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu, ilmun syar'iyyun, yaitu ilmu syariat, au ma kana alatan lahu, atau apa yang menjadi alat bagi ilmu syariat, ilmu nahu, ilmu shorof. Itu bisa juga ilmu termasuk di sini. Dia belajar lalu diajarin orang. Fa ta'limul ilmi shadaqatun, maka mengajarkan ilmu adalah shadaqah. Wa huwa min afdali anwa'i shadaqati, dan dia itu adalah termasuk daripada paling afdal macam-macam sedekah. Jadi ngajarin ilmu itu paling afdal dari segala macam sedekah. Ini yang tidak pakai tarif. Yang enggak pakai tarif. Ya. Yang ngajarnya lillahi ta'ala. Saya lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Ghazali. Dalam hal ilmu begitu. Kalau dibagi ambil, ya. Enggak dibagi tidak mengharap. Dan tidak ditarifkan. Sedekah yang itu yang menjadi paling afdal sedekah. Ya kalau sedekah dibayar bukan sedekah namanya. Sedekah itu adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Tapi orang yang ngaji
Kalau dia keluar sesuatu, umpama dia punya uang, dia sedekah kepada yang guru ngaji, gurunya dia sedekah. Hakul yakin nanti ketika dia jadi guru, berlimpah ruah. Dia punya rezeki. Li'annal intifa'a bihi fa'uqal intifa'a bil mali, karena bahwa mengambil manfaat dengan ilmu itu di atas mengambil manfaat dengan harta. Kenapa? Li'anna uyan fadu wal ilmu bakin, karena bahwasannya ilmu itu habis, karena bahwasannya harta itu habis, sedangkan ilmu bakin kekal. Jadi kalau kamu diwarisin ilmu, umpama sama orang tua ngewarisin ilmu, insya Allah bisa punya uang, bisa punya rumah. Tapi kalau kamu diwarisin ilmu, ya, ada dua kemungkinan bisa duitnya. Ya kalau kamu diwarisi uang, bisa dua kemungkinan, bisa uangnya habis, bisa juga ya nambah kalau dia punya ilmu. Ilmu, berapa banyak orang yang punya ilmu, tanahnya tadinya nggak punya tanah jadi punya tanah, lebar tanahnya, punya rumah. Kenapa? Ilmu. Innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatal hutama'a ma'nam lil fala kullun yasalli ya habibi ala alladhi qad alamal khaira unasa muhassila. Wallahu a'lam bissawab.